Okey semua, apa khabar? Selamat datang lagi ke dalam channel Asif Daily. Rasanya hari ni kita akan unboxing apa nama dia? Earphone ataupun headphone. Headphone bukan, ni earphone je. Nampak situ earphone. Yang dibeli di GM Klang pada hari ni saya beli. Sorry kalau background suara tu macam bising sebab memang saya tengah record sambil tengah tengok TV. Jadi ini adalah saya clearkan. Alright. Earphone stereo jenama Anshmei AN46. Detail dia saya rasa okey, kita tengok depan dia punya dulu. Ni detail dia. Dengan first, sebelum saya kata detail dia, ini digeluli dengan harga RM5 sahaja. Murah tu kan. Tali dia adalah 3.5mm. Dia ada mid, seperti yang kau kata sini. Dia punya mid kat sini saya rasa. Lepas tu dia ada volume punya tekan. Ni lah kot kan, yang tekan atas bawah ni volume. Dia extra bass, ergonomic design, fit to auricle, comfortable to wear, fine textile, made shell, colourful and fashionable. Okay, ni dia punya kiri. Compatible con smartphone. Okay, tu kanan dia. Okay, ni belakang dia. Kita clearkan sikit. Alright, dah clear. Extra bass stereo earphone, ni rupa dia. Dia berpandangan sudut kiri dan belakang. Jadi ni technical specification. Kosong dan O punya tu, yang O ting. 8mm dynamic speaker, FREQ 20Hz hingga 20kHz silicon ear tip. Saya tak tahu benda tu. 1.2mm TPE flat cable, tak faham. Sensitivity 90dB tambah 3dB, saya tak faham. Ni yang kita faham, 16 tambah 15%. Oh, dia ada juga eh universal mic remote, maksudnya dia boleh ni apa ni, satu untuk call, dia boleh guna untuk call juga eh. Dan ni made in China. Tak apa, RM5 kan, boleh lah tu. Okay, kita buat unboxing. Oh, jadi ni dia punya kotak kosong macam tu. Cantik kak. Ini dia punya tu earphone. Okay. Dia ada macam penyep ni. Nice. Lepas ni pun dia macam, daripada belakang. Kita kena, panjang ah. Macam mana nak keluarkan eh? Sekejap. Okay, saya faham. Alamak, terkoyak. Takpelah, biarlah terkoyak. Belakang dia. Keluarkan. Bekalkan. Depan dia memang cantik. Belakang dia pun cantik lah. Aku tak rosak. Tak apalah. Saya recycle. Okay, jadi ni dia. Barang-barang dia. Astaghfirullahaladzim. Sorry semua. Terjatuh pula. Okay, dia dah tight. Maksudnya ni panjang kan ni sebenarnya. Bukan agak panjang, memang panjang. Tapi saya akan biar je sini. Jadi ni dia punya apa dia panggil, earphone tu. Ada jenama dia sini, Anshmei. Ni apa dia panggil, saya tahu benda. Bukan yang macam tu. Kalau ada berjenis yang macam batu punya, dia macam keras. Tapi tak, nasib tak ada contoh lah. Jadi ni dia punya earphone, agak cantik. Ni dia punya klik tu. Ni klik dia. Ni tak boleh tekan pun. Yang ni boleh tekan atas dengan belakang. Atas dengan bawah. Dan ini dia punya cucuk, tempat cucuk. Plug-in. Tempat plug-in dia. Okey, kita buka betul-betul. Pasang dengan perlahan. Wah, memang panjang eh. Korang boleh tengok betapa panjangnya ni. Jadi saya rasa agak berbaloi sebab nampak cantik. Lepas tu RM5 je.
Aku orang boleh try sorry, pergi beli kat GM Kulang. Tapi saya tak ingat nama kedai. Jadi itu je lah untuk video hari ni. Harap korang tekan button like dan subscribe.